tayo mag. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita berada di Gudeg Jogja, Gudeg asli Jogja, Budaya. Kita cobain bagaimana rasa dari Gudeg Jogja Budaya. Oke. Okay. Tapi sebelumnya subscribe dulu ya. Subscribe dulu teman-teman. Jadi pasnya Gudeg Jogja itu di depan percis di depan Masjid Al Furqon. Di Masjid Al Furqon depan Masjid Al Furqon. Jadi kalau dari arah Sukabumi bisa, kalau dari arah Bandung juga bisa. Jika patokannya ada Masjid Jami Al Furqon. Tepatnya Jalan Profesor Muhammad Yamin. Oke, mantap jiwa. Bersebelahan dengan Apotek Genah. Oke. Dateng makanannya ini ya nih, ini yang ayam mercon ya, ayam mercon apa apa. Oh ini juga sama ayam mercon ya, ini gudeg. Oke. Oh, ini gudeg bus. Ini ayah. Hai ibu. Yep. Ini siapa ini? Hai, ibu. Kakak apa? Ada mana pakai kita pak gudeg mercon berarti kakak. Oh ya, ini Ade. Ini gudeg mercon juga tapi pakai amplanya. Ya, teman-teman. Oke, kita coba bagaimana rasanya. Thank you.
banyak pilihannya tadi. Sekarang kita coba sama nasi. Ayo deh, gimana deh rasanya deh? Kikilnya itu ada, cobain kikilnya dulu ya. Gimana deh rasanya deh kikilnya deh? Empuk. Kikil. Kikilnya. Oh, ada emang gak kikil ya, tapi hati ampela ya, ampela ya. Coba deh. Kalau itu. Waduh, mantap jiwa. Gimana dek? Ayah juga, cuman ayah itu gudeg telur ya. Ayah makan gudeg telur. Rasa gudeg Jogjanya terasa pas, khas Jogja. Asli. Ternyata Cianjur juga ada Jogja. Jadi nggak usah jauh-jauh ya, Yah, ya. Kalau pengen gudeg, teman-teman mau kuliner, datang aja di sini. Gudeg Jogja, oke, ya. Jamin ya. Ya. Di sini ada gudeg Jogja. Budaya. Oke ya. Gudeg Jogja budaya. Racikannya? Luar biasa. Ya gimana deh ayamnya deh? Kak, gimana kak? Menurut kakak sama ade, soalnya kan sama itu ya, apa namanya, ayam mercon, gudeg Jogja ayam mercon. Rasa gudegnya ini, rasa gudegnya gimana rasanya? Rasanya gimana kak? Nggak perlu jauh-jauh ya teman-teman, kalau mau makan gudeg Jogja tinggal kesini saja, di Cianjur ada, gampang, datang saja ke Jalan Profesor Muhammad Yamin. Teman-teman saking enaknya makan, tinggal sisa tulangnya, tulangnya aja habis. Makan sampai di luar kayaknya apa ini, cabai rawitnya juga. Jadi sekali lagi teman-teman ahli kuliner, pencinta masakan Jogja atau yang suka makan gudeg Jogja, jadi di Cianjur juga tersedia, tepatnya di Jalan Profesor Muhammad Yamin. Tinggal datang aja ke gudeg Jogja ini nih, gudeg Jogja Budaya, mantap. Silakan bawa keluarga atau teman-teman. Tempatnya enak banget tempatnya. Ada.
Bersih. Gimana kak? Bersih. Merconnya kak? Panas sama. Terasa di bibir, merconnya nempel banget, mantep. Lihat cabenya, cabenya luar biasa, bro, 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 luar biasa bro, cabenya bro, aduh. Tapi kalau yang nggak suka pedas ada ya. Kalau yang suka tidak pedas, yang tidak suka pedas ada, tinggal pesan aja. Makannya udah selesai, kita bayar dulu. Berapa nama berapa kerupuknya? Kerupuk 2. Buka tiap hari mbak? Iya tiap hari mbak. Gak ada liburnya? Gak ada liburnya di luar. Dari jam berapa mulai? Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jadi teman-teman kalau pengen makan gudeg Jogja dari jam 9 pagi sudah buka nih sampai jam 9 malam. Gojek juga di Gojek ya. Oh, Grab, GrabFood. Oh, GrabFood juga ada tersedia. Kalau teman-teman gak mau datang atau hujan gimana keadaannya tapi pengen gudeg Jogja tinggal dibuka aja. Ada di GrabFood ya. Luar biasa. Bisa pesan Grab. Bisa pesan langsung lewat GrabFood. Kalau yang mager ya. Kalau yang mager Grab aja. Biasa. Ada aplikasinya ya Teh ya. Ya, makasih ya Mbak ya. Sama-sama. Mangga. Oke. Okay. Jadi sekali lagi teman-teman, apabila teman-teman suka gudeg Jogja, tinggal datang aja di Jalan Profesor Muhammad Yamin. Datang ke gudeg Jogja Budaya, ya Budaya sekali lagi. Teman-teman yang menyaksikan video ini, apabila Anda suka, silakan di like, terus di komen, jangan lupa di subscribe juga. Terima kasih. Oke, sampai jumpa.